Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini masihkah kita beriman kepada Allah kita? Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Mari kita mau siapkan hati kita, ibadah hari ini dengan hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa, kami mau mulai ibadah kami dengan hati yang semangat, hati yang antusias untuk kami menyiapkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya untuk Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom semua Tuhan, haleluya. Kami datang kepada-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Yes, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup kekuatan lawan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bertahta atas pujian kami. Kau berkuasa Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sanggup membungkam kekuatan lawan. Engkau sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap pujian umat-Nya. Haleluya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Kekuatan lawan, ada kuasa dalam pujian. Segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, sebab ada kuasa. Tuhan kita, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam Engkau kami menemukan ketenangan dan kemenangan.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang Tuhan, terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku lalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di altar-Nya dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Saat ini kami datang Tuhan, membawa seluruh hidup kami, kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Bebaskanku.
Tuhan. Mari cuma Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, haleluya. Di dalam Engkau ada harapan yang baru. Sebab di dalam Engkau ada kemenangan dan ketenangan. Firman-Mu berkata, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Jemaat Tuhan, saat ini mari datang hanya kepada Yesus Tuhan kita. Kepada Yesus Juru Selamat kita. Dia yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia yang sanggup mengangkat dan membangkitkan engkau kembali. Sebab engkau hari ini yang letih dan lesu. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Yesus yang sanggup memulihkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan? Pemulihan.
Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita mau terus tetap semangat ya. Nah, saudara, tanpa terasa kita, saudaraku, sudah masuk bulan yang terakhir dari tahun ini, saudara. Nah, bentar lagi ya kita akan masuk, saudaraku, tahun 2022. Nah, saudara, saya percaya di tahun 2022, saudara, ya, kita, saudaraku, memasuki sebuah era dan musim yang baru dalam kehidupan kita. Ya, era dan musim yang baru ini ya berkaitan dengan mulai meredanya, saudaraku, ya, pandemi COVID-19, sehingga kita harus siap. Ya, kalau kita, saudaraku, ya sudah memasuki era dan musim yang baru ini, kita harus, saudaraku, mempertahankan hal-hal baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita di masa, saudaraku, COVID-19 ya, di waktu-waktu yang lalu ini. Kenapa, saudara? Saya percaya di masa yang dua tahun ini hampir, ya, Tuhan sedang mengembalikan kepada kita hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang esensial, ya, supaya kita berfokus kepada hal-hal esensial itu. Nah, nanti ketika pandemi ini mulai mereda, kita sudah mulai, saudaraku, ya, tidak terlalu banyak lagi, ya, saudaraku, fokus ke online. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita mulai memasuki satu era dan musim yang baru. Nah, kita harus tahu, saudaraku, hal-hal apa yang Tuhan bukakan, saudara, ketika kita selama dalam pandemi COVID-19. Hal-hal esensial yang Tuhan bukakan itu, saudara, kita nggak boleh lupa. Ya, kita harus terus pertahankan. Kalau kita, saudaraku, tidak menyimak ini, tidak mempertahankan hal-hal esensial yang Tuhan bukakan itu, nanti sesudah, saudaraku, era dan musim baru ini, saudara dan saya akan balik lagi ke pola hidup sebelum pandemi ya COVID-19 ini. Nah, yang, saudaraku, kita khawatirkan adalah banyak orang nanti, saudara, ya, kembali lagi, dia lupa sama hal-hal yang Tuhan ajarkan selama kita ada di dalam ya pandemi COVID-19 ini. Nah, kita nggak boleh lupa, saudara. Karena ya saya sudah lihat kecenderungannya, saudara. Setelah pandemi ini mereda, wah, banyak orang mulai berpikir, saudaraku, ya udah, saya balik lagi ke pola hidup seperti yang dulu. Bahaya sekali, saudaraku. Ya, hal-hal yang Tuhan udah bukakan yang penting ini harus kita pertahankan. Nah, karena itu, saudara, saya mau bahas hal-hal apakah, saudara, yang Tuhan bukakan kepada kita ya sebagai hal-hal yang esensial yang nanti, saudara, semakin COVID-19 ini mereda, kita tidak boleh lupa. Kita harus terus praktekkan ini sebagai gaya hidup. Nah, ada tiga hal, saudara, hal esensial yang Tuhan bukakan kepada kita ya, yang tidak boleh hilang ya sesudah kita, saudaraku, terbuka ya, tidak lagi, saudaraku, seperti pada masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, saudara, apa yang Tuhan bukakan? Nah, saya mau mengulang ini, mengingatkan kita. Yang pertama adalah esensi ibadah yang sejati. Tuhan bukakan selama COVID-19 ini, saudara, bahwa ibadah yang sejati ternyata ya, saudaraku, ya bukan sekedar, saudaraku, acara-acara. Ibadah itu bukan sekedar, saudaraku, kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi ya, atau, saudaraku, menjalankan ritual-ritual tertentu ya. Saudara, memang ada hal-hal yang, saudaraku, kita lakukan. Tapi, saudara, apa esensinya ibadah? Nah, itu paling penting.
Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 katakan ternyata ya esensi dari ibadah itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediamannya Allah. Tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus karena sudah ditebus, dibayar lunas. Sebab itu tubuh kita tidak boleh dipakai untuk kepentingan kita. Tubuh kita ini milik Kristus, harus kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kata ibadah sejati, saudara, kata ibadah, saudara, itu kata itu ya adalah kata yang sama dengan kata waktu imam-imam mempersembahkan, saudaraku, korban harian. Pagi hari, malam hari. Pagi hari, malam hari. Ya, nah, saudara, mereka mempersembahkan korban harian. Nah, di perjanjian baru, kita tidak mempersembahkan korban yang mati. Kita persembahkan korban yang hidup, yaitu diri kita sendiri. Kita persembahkan di hadapan Allah, ya, pagi, sore, atau malam. Pagi, malam, pagi, malam. Artinya seharian. Jadi inilah ibadah. Ibadah itu bukan satu event tertentu saja, saudara, ya. Misalnya, jam 12 sampai ya jam 1 kami lagi beribadah. Ya, itu event, ya, saudara. Tapi ibadah lebih dari sekedar event. Ibadah itu adalah apa, saudaraku? Gaya hidup tiap hari, 24 jam sehari. Bahkan ketika kita tidur pun kita harus beribadah. Ya, kita mempersembahkan tubuh kita, kita tinggal di hadirat Tuhan, kita hidup di hadirat Tuhan, Coram Deo 24 jam sehari. Itulah ibadah sejati. Nah, setelah pandemi ini selesai, jangan saudara berpikir begini, oh itu gak perlu lagi. Ya, saya gak perlu lagi. Itu hanya pada waktu pandemi. Sekarang saya udah free, bebas. Nah, orang yang kayak begitu, saudara, saya jamin balik lagi ke hidup lamanya. Karena esensi ini gak boleh hilang, saudara. Jadi meskipun kita, saudaraku, udah terbuka nanti, ya, udah mulai mereda, kita udah terbuka, ingat, kita mesti tetap praktek ibadah sejati tiap hari. Nah, apa itu ibadah sejati, saudara? Itu bukan sekedar ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Memang mulainya dengan pribadi. Tapi konteksnya kalau saudara baca Roma pasal 12, itu adalah bersama-sama dengan komunitas kita. Bersama-sama dengan kompak, minimal dengan kompak kita. Atau dengan komsel. Atau juga bisa dengan area kita. Nah, itulah mesbah doa yang setiap pagi kita praktekkan. Mesbah doa itu bukan sekedar, saudaraku, acara doa biasa. Bukan. Itu kita sedang beribadah. Ya, nah, lalu dilanjutkan. Ibadah korporat itu, saudara, dilanjutkan ya menjadi ibadah personal kita sepanjang hari. Ya, kalau kita udah tinggal di hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, nah sepanjang hari itu, saudara, kita dipimpin oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, kita tinggal di hadiratnya, kita hidup di hadiratnya, terus sepanjang hari 24 jam itu, saudara, dimulai dengan pagi itu ya, atau ada yang saudaraku malam ya, enggak masalah ya, saudara. Tapi ini ibadah sama-sama ya, sebab bahasa aslinya, saudara, dikatakan hendaklah kamu mempersembahkan tubuh-tubuhmu, jamak, sebagai satu persembahan yang hidup. Jadi tubuh-tubuh kita dipadukan beribadah sama-sama, mempersembahkan tubuh-tubuh ini sebagai satu persembahan yang hidup, saudara. Nah, jadi kita nggak boleh lupa, saudara, kompak ya, itu tiap hari, saudaraku, kita mesti beribadah sama-sama. Ya, gimana caranya, saudara?
oh kita bisa pakai apa saudaraku teknologi ya, jadi tetap pakai teknologi. Misalnya kita pakai WA group, yuk kita doa pagi yuk jam 5 sampai jam 6 misalnya, satu jam aja saudara, seluruh kompak kumpul. Nah kalau bisa kumpul di mesbah doa itu lebih bagus ya. Tapi kalau saudara gak ngerti gimana ya melakukan ibadah bersama secara kompak, nah saudara ikut mesbah doa. Karena di situ saudara diajarin bagaimana, bukan cuma diajarin, menghidupi gaya hidup ibadah itu saudara. Nah kemudian nanti saudara, kalau saudara mau perkompak, ya itu lebih simpel kan. Kita bertiga, berempat, ya tiap pagi. Ya kadang-kadang kita gak usah ketemu saudara secara fisik, tapi ketemu dalam persekutuan roh. Tiap orang doa, saudaraku, di rumah masing-masing, ya satu jam, tapi kita connect dalam roh. Ya kita menyembah Tuhan dalam roh. Kita sama-sama, saudaraku, beribadah. Nah itu dahsyat. Kompak-kompak yang melakukan ini, komsel-komsel yang melakukan ini, saudara. Terus sebagai gaya hidup, wow, dahsyat sekali, saudara. Nah bulan ini kita mau lebih memperdalam lagi, saudara. Ya apa itu ya esensi dari ibadah? Ini penting. Nah ini hal pertama, saudara. Hal yang kedua yang Tuhan bukakan kepada kita di masa pandemi, yang setelah pandemi selesai ini nggak boleh nggak ada. Ini harus terus dipraktekkan, saudaraku. Yaitu apa? Yang kedua adalah gereja sebagai gaya hidup tubuh Kristus sehari-hari. Jadi gereja itu tubuh Kristus, saudara. Jangan lupa. Ya, gereja bukan individu sendirian, bukan. Gereja juga bukan sekedar kelompok kecil. Nah, kalau kelompok kecil, saudara, dia nggak ada kepalanya. Dan dia enggak ada hubungan konstan satu dengan yang lain. Ya, jadi ada dua hubungan. Hubungan dengan kepala dan hubungan dengan sesama. Lewat apa saudaraku? Ya, lewat sendi dan urat-urat. Diikat oleh sendi dan urat-urat. Ini hubungan kasih. Nah saudara, kalau kelompok kecil saudara, orang pikir oh gereja itu hanya kelompok kecil. Small group. Enggak. Ya, small group belum tentu bergaya hidup tubuh, saudara. Ya, bergaya hidup tubuh itu dia connect terus dengan Tuhan. Nah, yang tadi kan, ya, ibadah sejati terus dia connect. Ya, dia apa? Tinggal di hadirat Tuhan 24 jam. Tapi juga dia sering-sering berhubungan satu dengan yang lain. Telepon-teleponan tiap hari, saudara. Bisa dimanfaatkan, ya, pada masa, saudaraku, pagi-pagi. Habis kita doa satu jam, ya kita ketemu 15 menit ya kompak kita sharing ya saudara. Ya nanti kalau dapat murid ya baru ya kita atur jam berapa kita mau ketemu ya murid yang baru saudara. Kita memuridkan mereka. Jadi gereja adalah tubuh Kristus ya yang saudaraku menjalankan hidup yang sehari-hari. Hubungannya sehari-hari. Ya, connect terus, saling mendoakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Edi, bagaimana melakukannya sesudah pandemi ini? Kan kita sibuk, lihat udah macet, saudaraku mulai. Ya, gimana caranya, Pak Edi? Ya, nah jangan khawatir, saudara. Kita memang tatap muka nggak bisa sering-sering. Karena kota Jakarta begitu luas, saudaraku, dan mengatur waktunya tidak mudah. Jadi kita usahakan saudaraku seminggu sekali kompak dan komsel. Kalau bisa seminggu sekali aja ya kita bertemu. Ya misalnya komselnya 1,5 jam. Setelah itu jangan pulang dulu. Kompaknya ketemu 1 jam lagi. Di tempat yang sama. Ya atau mau 2 hari boleh saudara ya. Komsel 1,5 jam. Ya di hari lain kompak lagi 1,5 jam. Itu tatap mukanya. Ya, nah setelah itu pakai teknologi saudara supaya tiap hari kita bisa berjumpa. Nah kalau saudara nggak lakukan ini saudara, berarti saudara mengabaikan esensi gereja yang Tuhan bukakan di masa pandemi ini. Ya saudara, esensi gereja itu gaya hidup. Lihat gereja mula-mula ketemu tiap hari ketemu. Ya saudara, ya
ada catatan dalam saudaraku sejarah, ya dikatakan sampai kira-kira tahun 150 ya sampai tahun 200 saudara, gereja masih sesering mungkin ketemunya. Ya, kalau mau dikatakan tiap hari. Ya, tiap hari saudara mereka kumpul, saling mendoakan. Mereka kumpul ya, saling apa saudaraku menguatkan, saling membangun ya. Lama-lama setelah tahun 200 mulai makin jarang. Lama-lama pertemuan gereja seminggu sekali hanya secara agamawi. Kehilangan hubungan komunitas. Ya saudara. Nah makanya kita mesti pertahankan gaya hidup komunitas sehari-hari ini saudara. Ya. Nah gunakan teknologi saudara ya. Sehingga gaya hidup tubuh yang sehari-hari ini terjadi. Kompak-kompak menjadi bergaya hidup tubuh. Ya, komsel-komsel bergaya hidup tubuh. Nah, kalau kita menghidupi gaya hidup tubuh dahsyat, ya, kompak-kompak kita luar biasa dipakai Tuhan. Pelayanan kita pelayanan tubuh, ya, dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa seperti Kristus dulu lakukan, saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu karena kita menghidupi gaya hidup tubuh. Jangan lupa ya, saudara ya. Setelah COVID-19 ini, esensi yang kedua ini tidak boleh hilang dalam diri kita, saudara ya. Pertahankan, praktekkan terus ya. Nah, yang ketiga, saudara, yang Tuhan bukakan kepada kita, saudara, ya, yaitu amanat agung. Ya, selama pandemi Tuhan bukakan, saudara, bahwa sekarang kita bisa jangkau jiwa tak terbatas. Kenapa, saudaraku? Lewat teknologi kita bisa jangkau, saudaraku, lintas daerah, lintas wilayah, ya bahkan waktu juga lintas apa, saudaraku? Perbedaan waktu. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Ini satu kesempatan kita bisa jangkau jiwa lewat teknologi, saudara. Tuhan bukakan ini. Nah, kita nggak boleh lupa, saudaraku. Amanat agung dikembalikan, saudaraku, kepada kita. Sehingga setiap orang percaya kita bisa melakukan amanat agung, saudara. Ya, mulai dari keluarga kita. Ya, kemudian nanti, saudaraku, kita bisa menjangkau jiwa lewat teknologi. Ya, kita bisa muridkan jiwa-jiwa, saudaraku, lewat teknologi. Ya, nggak terbatas. Kita punya banyak waktu. Kalau kita menggunakan teknologi ini, saudara. Nah, jangan lupa ya, ini yang Tuhan bukakan, amanat agung buat kita taati ya. Dengan saudaraku COVID-19 ini, waduh saudara, amanat agung itu lebih apa saudaraku, mudah dipraktekkan ya. Lebih dahsyat impact-nya saudaraku. Lebih apa saudaraku, luas jangkauannya. Mari saudara, kita jangan lupa ya, kita mau tekun dalam mempraktekkan amanat agung. Jadi inti tiga hal ini adalah up, hubungan ke atas ya, lewat penyembahan atau ibadah sejati. In, bagaimana kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus sehari-hari, saling membangun sehari-hari, saling saudaraku connect satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menggembalakan, saling saudaraku ya, kita melayani. Nah, itu in. Out-nya apa? Amanat agung. Jadi saudaraku, up in out. Ini yang Tuhan bukakan kepada kita ya, semasa pandemi. Nanti kalau udah mereda pandemi, jangan lupa tiga hal ini saudaraku. Praktekkan sebagai gaya hidup sehari-hari. Ini bukan sekedar program, ini bukan sekedar acara, gaya hidup sehari-hari. Mari saudaraku, kita semangat ya, kita akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat dicurahkan. Ya, kita akan lihat saudaraku mujizat-mujizat terjadi. Kita akan lihat saudaraku jiwa banyak yang dijangkau saudaraku, sehingga ya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, tetap semangat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubahkan hidup kita.
Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini biarkan Tuhan firman itu menjadi hidup dalam hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Siap kita yang percaya berkata, amin.